Guys, kabar gembira, Gen Halilintar berbagi menuju 1000 giveaway di bulan Ramadan ini akan diumumkan setiap hari tanpa dipungut biaya apapun. Apakah hadiahnya? iPhone, ada sepeda, ada baju lebaran, ada chopper, ada kompor, dan masih banyak lagi. Dan gampang banget guys caranya, kalian tinggal subscribe dan komen di Instagram kalian. Dan yang paling penting, komen juga ulasan atau respon dari isi videonya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita. Love you all. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita, Tuhan angkat dari fitnah, dan Tuhan angkat wabah yang sedang menimpa kita ini penuh berkah, penuh pengampunan di bulan Ramadan. Amin. Lanjut videonya. Sifat orang bertakwa adalah memberi maaf dan meminta maaf. Yang paling susah itu antara yang lebih tua kepada yang muda. Ya. Jadi kalau bisa memberi maaf, ya, itu lebih mulia daripada meminta maaf. Jadi saling maaf-maafan. Jadi yang pertama sekali, yang paling bersalah adalah Abi sendiri. Yang paling bersalah dalam keluarga ini adalah Abi, ya. Abi yang paling tua, Abi yang paling banyak salah rasanya. Jadi oleh sebab itu, saya sebagai ayah mohon maaf sebesar-besarnya pada Umi, ya, Abi banyak salah selama ini. Sepanjang kita bersama lah gitu ya, sepanjang hari mana, secara sengaja atau tidak langsung, kepada anak-anak sekalian, kepada Atta, Sohwa, Sajidah, Torik, Korea, Sa'ih, Fatim, Fateh, Muntah, Saleh, Akatan, Abi minta maaf, ya. Maaf dan batin semua yang kalau Abi ada salah-salah tuh mohon maafkan dan halalkan. Ada apa-apa yang Abi gak wajar, mungkin Abi pernah marah sama siapa, melebihi daripada yang Tuhan mau. Jadi Abi mohon-mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya, Katan? Abi masih ingat lagi waktu Abi, ya. Katan, Abi sering... Ya, Abi minta maaf ya. Abi minta maaf kalau misalnya tiba-tiba iya masuk kamar Abi, Abi tidak tutup. Maaf, misalkan Abi masih. Itu lah sengaja. Abi pernah ulang itu pun Abi rasa Abi mohon maaf sebesar-besarnya. Pertama pada Atta lah, Atta yang paling banyak hidup sama Abi, paling lama sama Abi tentu banyak ya dalam perjalanan kita, Atta ya, seluruh dunia, baik di dalam maupun luar negeri ya. Tentu Abi banyak salah. Ada sesuatu yang terbuku di hati, ada mungkin sesuatu yang teringat di hati kalian. Ya, Abi pernah begini, Abi pernah begini ya. Jadi kalian tolong maafkan Abi. Rasulullah pun minta maaf kepada para sahabatnya. Jadi kalau ada yang kalian enggak senang juga, kalian tuntut sekarang sama Abi. Subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action, action. Di hari ini, di hari yang mulia ini, jadi Abi pun pulang dari Mekah Madinah nih, mudah-mudahan Tuhan maafkan Abi. Juga sama Umi juga ya. Itu banyak ya Abi kadang-kadang marahnya enggak sepatutnya, jadi Abi juga mohon maaf sama Umi yang mesti lebih meminta maaf sama Abi karena salah Umi dengan Abi itu paling banyak. Perkataan Umi, sikap Umi, seorang istri apalagi terhadap suami, itu suami yang biasa. Kalau suaminya orang yang dekat sama Tuhan tentu lebih lagi. Mesti menjaga adab, perkataan, sikap dalam melayani dan sebagainya. Terlalu banyak yang Umi buat yang ada salah. Jadi Umi minta buat pada Allah dan minta maaf sama Abi. Mohon keridhaan. Semoga Umi bisa terus membaiki dan juga kepada anak-anak semua, Umi juga minta ampun kepada Allah, minta maaf jika Umi tidak berlaku adil sebagaimana sepatutnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Kami kita yang banyak salah, kita yang salah. Jika ada tugas Umi sebagai ibu mengasuh, mendidik anak-anak, Umi tidak dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Umi minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada anak-anak. Kalau Umi nggak ada mami, Mami, wirong-rong lah. Kita mah udah lemah duluan. Mami yang ada kepikiran dulu. No, come back. Come back, you. Inside. I love you, mommy. You're the best mommy in the world. Don't cry, you're the best mommy in the world. Sayang. Kalian maafkan ya orang tua kalian ya. Karena bagaimanapun kalian, watak kalian, kelemahan kalian semua tuh itu adalah cerminan dari orang tua. Kalau ada pun yang buruk-buruk pada kalian tuh ambil buruk-buruk dari Umi. Umi selalu berdoa pada Allah. Semoga yang baik-baiknya pada Abi bisa berdasar kalian. Don't cry, mommy. Don't cry. Don't cry. Oh my God, see you. Don't cry like that, mommy. Happy. Yes, don't cry, mommy. Don't cry. Hi, mommy. Oke ya, Abi tanya lagi ke Atta. Atta maafkan Abi kan? Enggak lah, Atta yang minta maaf lah. Gak ada, Abi Umi mah gak ada salah. Itu Rasulullah pun pada para sahabat tanya satu-satu. Jadi gak ada kalian yang menuntut apa-apa sama Abi Umi? Gak ada. Kalau ada misalnya, mau menuntut satu. Jangan disebut lagi nih, gak
Atau mau nuntut? Boleh. Aku mau cium kaki Umi dan kaki Abi. Hiu everywhere. Ya gimana, masih ingat enggak? gitu ya. Jadi Abi ingat ke semua ya. Mudah-mudahan kita juga dimaafkan oleh Allah. Jadi semuanya yang kalian-kalian tuh sayang Umi itu Abi udah enggak ada dah. Jadi dengan salam ini maka hapuslah semuanya ya. Amin. Ya Allah. Keluhan kita nanti di mana juga suka ambil duit parkir di mobil. Dia juga. Udah itu sudah. Enggak ada. Abi udah lebih dahulu. Abi udah lebih dulu memaafkan. Jadi enggak ada. Kan dulu kalau dihitung-hitung 1000, 2000 kan banyak. Jumlahnya bisa juta tuh. Iya. Maaf ya. Udah itu selesai ya, semua sudah enggak ada. Ambil Rp1, Rp3. Ya itu semua halal. Diambil. Semua bukan diambil. Iya, halal lagi. Maaf nih suka pakai kartu kredit Umi. Maaf nih. Wah, gua gede. Gua gede. Jadi bukan ambil 1000 pas lagi di Jumat. Ya, bukan jadi bukan dihalalkan, tapi sudah dihadiahkan. Jadi lebih tinggi lagi. Klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ini paling dalam dari semuanya. Dalam. Ya. Ada orang yang gini, dia di atasnya. Jadi kembali, thank you sesak nafas. Ya. Karena Abi gendong dia kan Abi sampai sesak nafas, jadi sorry dia bikin sesak nafas Abi di kabar. Allah Akbar. Allah Akbar. Oh, my God.
Don't cry. It's okay, it's okay.
biasa, nggak mau sok kayak biasa, suka kan sih. Sorry ya, Feby. Oke. Okay. Langsung. Jadi, pakai apa? Pakai apa?